Bismillahirrahmanirrahim. Gunung menumbing indah berseri, hutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Korem 045 Garuda Jaya Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili, yang terhormat Bupati Bangka, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Baik, Bapak dan Ibu. Al-Quran yang dipahami dengan teliti. Kadang-kadang beda, apa lagi di bawah. Ada yang dapat 100, ada yang dapat 10, ada yang dapat 50, tergantung dengan amal perbuatannya. Nah, semoga sebelum mulai, jangan hanya kata bismillah saja, tetapi lakukan perbuatan-perbuatan lainnya. Insya Allah, sebelum mulai pacol, sebelum mulai PC, bismillah, sedekah lo kalau perlu. Banyak, undang orang banyak, undang anak yatim, undang orang miskin, sedekah. Kita doa sama-sama, semoga di dalam ada banyak timah. Yang dia timah pun timah baca datang. Ya. Nah, kami dari pemerintah mengatur ini. Kita bersuara Toto dan Pak Anto tadi. Saya minta masyarakat ini dibina. Termasuk mereka bayar pajak harus kepada pemerintah. Nah, itu ada koperasinya. Dan mereka harus ada simpanan wajib koperasinya. Koperasinya nanti saya wajibkan tetap dibina oleh Bangka Tin Industri untuk mendirikan Desa Mat. Desa Mat ini adalah nanti semacam toko yang dikelola oleh masyarakat sendiri, penambang-penambang sebelumnya. Ini saya harapan saya kepada Bapak Ibu sekalian. Habis. Ya, tidak ada alasan lagi bagi masyarakat nanti beralasan kami tidak ada daerah untuk ditambangnya, Pak. Nih tambanglah diberi ke IKA. Jadi dia usahlah ada alasan apapun. Intinya tegakkan aturan. Dan pandai-pandailah bernegosiasi dengan Allah. Insya Allah kalau Allah beri kita rezeki, rezeki yang ada ini yang pecah nambah ya, dengan cara-cara Allah di luar dugaan kita. Insya Allah langsung izin penambangan rakyat ini. Mudah-mudahan kalau beliau menyerahkan secara langsung, ada lagi lahan-lahan berikutnya atau lahan-lahan yang sudah diberikan ini ditambah lagi oleh pemerintah pusat bagi kita untuk menambang. Lanjut.